老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。 Hello, para pecinta Battle Truck Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang selalu standby dengan kelanjutan cerita dari Mangoyan? Terima kasih buat kalian semua. Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi. Kita akan lanjutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Semua orang pada saat ini tampak nurut kepada Xiao Yan, begitu juga dengan Yue Lin. Yue Lin pada saat ini sangat bersemangat meskipun Yue Lin pada saat ini terluka parah. Siapapun pada saat ini akan dapat menghabisi Yue Lin, tetapi dengan identitasnya yang diberikan oleh Xiao Yan, tidak ada satu orang pun yang pada saat ini berani menyentuh serambut pun dari Yue Lin. Yue Lin pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan matanya dipenuhi kegembiraan serta kekaguman fanatik. Yue Lin juga pada saat ini tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Yue Lin pada akhirnya segera menoleh ke banyak orang dan mulai segera berteriak. Yue Lin berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini membantu untuk membuat wilayah utara menjadi kuat lagi. Selain itu, mulai hari ini mereka juga harus mengumpulkan batu abu-abu. Semakin banyak orang maka akan semakin baik untuk membuat perubahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yue Lin, Xiao Yan pada saat ini masih tanpa ekspresi. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan mereka semua sebelum akhirnya Xiao Yan segera sampai ke depan gua dari Guo Zhen. Xiao Yan duduk bersila dan pada saat ini Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada. Binatang buaya api kristal emas juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan berjaga-jaga di sekitar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengambil sepotong kristal abu-abu dan berusaha untuk menyerapnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya selesai menyerap dan Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak. Tak lama setelah itu, Xiao Yan pun memutuskan untuk memilih tempat tersebut sebagai tempat pelatihan tertutup. Xiao Yan pun melanjutkan pelatihannya dan waktu pada saat ini dengan cepat berlalu. Beberapa bulan pada saat ini benar-benar telah melintas. Semakin banyak kristal abu-abu yang terkumpul di sekitar Xiao Yan dan ini adalah hal yang diperoleh oleh ratusan orang di sini. Mereka semua benar-benar mencari batu abu-abu sesuai dengan perintah Yue Lin. Batu-batu abu-abu ini cukup bagi Xiao Yan untuk diserap dan penyerapan Xiao Yan pada saat ini berlangsung terus-menerus. Lautan guntur di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus berkembang. Lautan guntur yang awalnya berjumlah 5 pada saat ini telah bertambah menjadi 10. Xiao Yan pun menghela nafas di tengah-tengah kegembiraannya dan Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah langit. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit melankolis melihat bulan yang berwarna merah di atas langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat bulan tersebut. Xiao Yan berpikir tampaknya bulan ini akan muncul selama 5 tahun sekali dan Xiao Yan pada saat ini terus memandanginya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini teringat kepada anggota tim Fearless. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah sebenarnya tujuan yang pada saat ini harus dicapai oleh Xiao Yan. Awalnya Xiao Yan berniat untuk bisa melindungi semua orang dan Xiao Yan harus terus bergerak maju. Namun meskipun Xiao Yan terus-menerus melakukan apa yang harus Xiao Yan lakukan, pada akhirnya orang-orang di sekitar Xiao Yan benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Bahkan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar merasa sangat kesepian di tengah-tengah perjalanannya. Rasa sakit yang menyengat pada saat ini seketika muncul di hati Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa melihat senyum dari orang-orang terkasih tanpa bisa menyaksikannya langsung. Xiao Yan pada akhirnya menekan rasa sakit hati di dalam hatinya sepanjang malam dan Xiao Yan memutuskan untuk kembali duduk bersila. Waktu terus berlalu dan siang hari pada akhirnya tiba.
Xiaoyan pada saat ini melihat pemandangan yang aneh di atas langit dan Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya matahari, bulan, dan bintang yang muncul di langit pada waktu yang bersamaan. Xiaoyan menatap kosong ke arah matahari, bulan, dan bintang di langit untuk waktu yang lama dan Xiaoyan pada saat ini merasakan sebuah ketenangan. Saking tenangnya, bahkan Xiaoyan pada saat ini tidak menyadari Yue Lin yang kembali dan berlutut di hadapan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Xiaoyan segera menghela nafas dan menyadari kemunculan dari Yue Lin. Sementara itu, Yue Lin pada saat ini mengetahui bahwa tampaknya ada situasi aneh yang terjadi kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, pada saat ini Yue Lin benar-benar tidak boleh mengganggu Xiaoyan dan Yue Lin pada saat ini memutuskan untuk tidak berbicara sebelum Xiaoyan berbicara. Yue Lin pun hanya bisa terdiam hingga pada akhirnya setelah cukup lama, Xiaoyan segera mengeluarkan desahan dan Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya. Sementara itu, Yue Lin pada saat ini sepertinya kembali menyadari sesuatu dan sosoknya memandang ke langit. Yue Lin juga secara alami bisa melihat apa yang pada saat ini dilihat oleh Xiaoyan. Yue Lin pada akhirnya bergumam bahwa pemandangan langit aneh di mana matahari, bulan, dan bintang muncul pada waktu yang sama. Hal ini terjadi setiap 5 tahun sekali dan setiap kalinya membutuhkan waktu kurang dari 1/2 jam. Jika tuan tertarik, maka tuan akan dapat selalu melihat pemandangan ini setiap 5 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yue Lin, Xiaoyan pada saat ini hening sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah langit dan kembali berbicara. Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Yue Lin, bintang macam apakah itu? Yue Lin pun seketika terkejut, tetapi Yue Lin mengerti bahwa bintang yang ditanyakan oleh Xiaoyan pasti merupakan bintang yang paling terang. Bintang ini benar-benar terlihat mekar dan lebih cemerlang daripada matahari dan bulan yang berada di sekitar. Yue Lin pun menghela nafas sebelum akhirnya Yue Lin pada saat ini segera berbicara dengan suara rendah. Yue Lin berkata bahwa tidak ada yang tahu bintang macam apakah itu. Ada beberapa orang kuat di sini yang ingin mengetahuinya, tetapi mereka belum memiliki jawaban. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menatap ke arah langit dan menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berbicara, tetapi terus melakukan hal yang sama. Xiaoyan terus-menerus menatap ke arah langit meskipun tidak ada bintang dan bulan di langit. Meskipun hanya matahari yang tersisa, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menatap ke arah langit. Hari terus berganti dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kondisi stagnan. Yue Lin juga pada saat ini hanya bisa terdiam sesaat sebelum akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Xiaoyan. Yue Lin memandang Xiaoyan dari kejauhan dan setelah merenung sejenak, ia pada saat ini memutuskan untuk duduk bersila. Yue Lin diam-diam menjaga Xiaoyan dan tidak membiarkan orang lain datang mendekati Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan terus-menerus memandang ke arah langit, menyaksikan langit cerah yang berganti ke gelap. Xiaoyan menyaksikan bulan muncul dan tenggelam digantikan oleh matahari. Hari demi hari terus berlalu dengan Xiaoyan yang tidak tahu sudah berapa lama melakukan hal tersebut. Xiaoyan lupa dengan berjalannya waktu dan bahkan lupa menyerap sumber energi dari batu abu-abu. Xiaoyan hanya menyilangkan kakinya dan terus-menerus menatap ke arah langit. Seiring dengan berjalannya waktu, Yue Lin juga pada akhirnya segera menyadari bahwa Xiaoyan pasti tenggelam dalam keadaan yang aneh. Keadaan ini jarang terjadi di dalam pelatihan dan ia pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiaoyan juga bahkan pada saat ini benar-benar tidak tahu bahwa Xiaoyan dalam kondisi yang aneh. Lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah berhenti bergerak seolah-olah Xiaoyan sedang tertidur lelap. Hanya jantung Xiaoyan yang pada saat ini berdetak dan kekuatan spiritual Xiaoyanlah yang menatap ke arah langit. Waktu terus-menerus berlalu hingga tanpa disadari 5 tahun telah kembali berlalu. Pada saat ini, selain bulan terang di langit, pemandangan yang terlihat 5 tahun lalu kembali muncul di hadapan Xiaoyan.
Matahari, bulan, dan bintang pada saat ini memancarkan cahaya yang terang, dan Xiaoyan yang tidak bergerak selama 5 tahun tiba-tiba terjekut. 5 tahun ini benar-benar berlalu sangat cepat bagi Xiaoyan. Begitu Xiaoyan tersadar dan melihat pemandangan di langit, Xiaoyan pada saat ini mendengar raungan di dalam benaknya. Tubuh Xiaoyan juga gemetar dan mata Xiaoyan benar-benar menitikkan air mata. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengerti sesuatu dan Xiaoyan tiba-tiba bisa merasakan perasaan lega di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini mendapatkan pencerahan. Xiaoyan berpikir bahwa matahari yang muncul setiap hari ini benar-benar memancarkan cahaya yang kejam. Itu mengibaratkan semua tekanan yang selalu dihadapi oleh Xiaoyan sepanjang hidupnya. Sementara itu bulan yang muncul setiap malam merupakan mimpi dan khayalan yang membuat Xiaoyan benar-benar terus-menerus harus melangkah maju. Sementara itu bintang-bintang mewakili apa yang difikirkan oleh Xiaoyan dan dirasakan Xiaoyan. Itu mewakili apa yang dilihat oleh Xiaoyan di matanya dan itu adalah orang-orang yang Xiaoyan sayangi. Dapat dikatakan simpelnya matahari merupakan sebuah kenyataan dan bulan merupakan sebuah harapan sementara bintang merupakan cinta. Bersamaan dengan pemikiran ini, Xiaoyan pada akhirnya memancarkan energi yang kuat di matanya. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini memancarkan cahaya yang lembut. Dengan pemahaman yang jelas yang baru saja didapatkan oleh Xiaoyan, pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa terkejut. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam, apakah ini adalah perubahan hati? Xiaoyan sudah mengalami terlalu banyak hal dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melepaskan semua itu sekarang. Harapan di hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat besar dan Xiaoyan tidak bisa menyerah. Xiaoyan pun menekan emosi di dalam hatinya dan pada saat ini Xiaoyan perlahan-lahan mulai berdiri. Yuelin yang melihat hal ini juga pada akhirnya segera berlari menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun memandang ke arah Yuelin dengan banyak kristal abu-abu yang ia bawa yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir. Xiaoyan pun menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata dengan lembut memerintahkan seseorang untuk keluar. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terjatuh pada saat ini Jiang'an yang terdiam di udara seketika turun. Jiang'an telah berada di sini sekitar 1 tahun yang lalu tetapi karena Xiaoyan sedang berlatih, Jiang'an tidak mengganggu Xiaoyan hingga pada akhirnya ia datang lagi sekarang. Jiang'an pun pada saat ini turun dan memandang ke arah Xiaoyan dan Jiang'an pada saat ini bisa merasakan keanehan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Jiang'an menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya telah mendapat pencerahan. Jiang'an juga diam-diam merasakan ketakutan di dalam hatinya dan ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mendapatkan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini auranya berangsur-angsur stabil dan Xiaoyan segera kembali ke sikapnya sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini mengajak Jiang'an untuk masuk dan duduk. Jiang'an pun mengangguk dan keduanya pada saat ini masuk dan melakukan perbincangan santai. Setelah beberapa saat pada akhirnya perbincangan mereka menuju ke arah yang sedikit serius. Jiang'an pada saat ini berkata bahwa keterampilan saudara Xiaofeng begitu misterius sehingga ia merasa rendah diri di hadapan Xiaofeng. Terlebih lagi dengan bakat yang dimiliki oleh saudara Xiaofeng, Jiang'an benar-benar bersemangat untuk berteman. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi sementara Jiang'an masih tersenyum. Setelah itu, Jiang'an pun segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu apakah saudara Xiaofeng tertarik pada Origin Key. Ada sebuah tempat di jalan bawah yang dapat menyediakan Origin Key yang sangat kaya. Tetapi meskipun begitu, tempat itu sangatlah berbahaya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang'an pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiaoyan berkata mengenai Origin Key, sesungguhnya Xiaoyan tidak terlalu tertarik. Terlebih lagi tidak peduli seberapa kuat Origin Key yang berada di sini.
Hal itu benar-benar masih belum bisa mencapai level yang diinginkan oleh Xiao Feng. Jiang An seketika tertegun dan tidak menyangka bahwa jawaban Xiao Feng ini begitu teliti. Ia pun mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan beberapa kali sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Jiang An pada saat ini berkata, sepertinya saudara Xiao Feng telah salah paham. Jiang An bisa menjamin bahwa origin Qi di sini benar-benar sangat murni. Ia juga bisa menjamin bahwa origin Qi ini akan membuat saudara Xiao Feng merasa puas. Selain itu, bahkan jika saudara Xiao Feng tidak tertarik pada origin Qi, apakah saudara Xiao Feng juga tidak tertarik pada Thunder Crystal? Batu berwarna abu-abu ini benar-benar memiliki kekuatan guntur yang sangat kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang An pada saat ini, Xiao Yan seketika melirik Jiang An. Jiang An pun seketika sedikit terkejut dan berpikir Xiao Yan pada saat ini akan kembali menolaknya. Jiang An pada akhirnya lanjut berkata agar saudara Xiao Feng jangan terburu-buru menolak. Mari dengarkan apa yang pada saat ini akan diucapkan oleh Jiang An. Ada banyak kristal guntur di planet ini yang tersebar di berbagai wilayah. Namun kristal guntur ini juga dibagi menjadi kelas 3, 6, dan 9. Tidak ada seorang pun yang mampu menyerap kristal guntur yang mengandung kekuatan guntur selama bertahun-tahun ini. Ia telah mengamati saudara Xiao Feng dan menemukan bahwa saudara Xiao Feng sangat tertarik dengan kristal guntur ini. Tentu saja hal ini merupakan salah satu yang pada saat ini ingin ia bahas. Sementara itu, yang kedua, ia ingin membahas mengenai utusan yang berpatroli. Setiap 10 tahun mereka akan datang ke sini untuk berpatroli. Pada saat itu mereka akan memeriksa dengan cermat apakah segel yang berada di sini masih lengkap. Semuanya tidak akan lolos dari pemindaian mereka, dan bahkan jika ada kerusakan sekecil apapun, mereka akan mengetahuinya dan mereka akan menyelidikinya. Sebelumnya, saudara Xiao Feng telah membuka segel dari binatang buaya api kristal emas. Bahkan jika binatang ini kembali disegel, masih akan ada sebuah petunjuk. Kemungkinan besar utusan pasti akan mengetahui mengenai hal tersebut, dan sekali saja ditemukan, ini akan menjadi permasalahan serius di tanah hukuman dewa. Dengan begitu, maka aliansi hukuman dewa benar-benar akan mencari keberadaan dari saudara Xiao Feng. Meskipun saudara Xiao Feng pergi dari tempat ini, tetapi saudara Xiao Feng pasti akan benar-benar dicari. Terlebih lagi jika mereka menghitung waktu kemunculan dari para utusan ini masih ada sekitar 5 tahun lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang An, Xiao Yan secara garis besarnya menyadari hal tersebut. Namun Xiao Yan adalah tipe orang yang tidak ingin banyak bertele-tele, dan Xiao Yan pada saat ini segera berkata agar saudara Jiang An berbicara secara langsung. Jiang An pun tersenyum kembali dan menganggukkan kepalanya dan mulai kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Jiang An berkata bahwa ia pada saat ini memiliki beberapa ide. Saudara Xiao Feng juga tentunya tahu bahwa di setiap planet yang terbengkalai di tempat hukuman para dewa, akan selalu ada penjahat yang disegel bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar tidak bisa dihabisi oleh para utusan dari aliansi hukuman dewa. Oleh karena itu, mereka semua yang memiliki kekuatan tak terkira benar-benar hanya bisa disegel. Itulah alasan mengapa mereka disegel, karena mereka benar-benar tidak bisa dihabisi. Tetapi tentu mungkin saja ada alasan lain yang mereka tidak ketahui. Selain itu, ia pada saat ini ingin memberitahu saudara Xiao Feng mengenai suatu hal yang sangat besar. Di bawah kaki mereka pada saat ini ada seorang pelanggar berulang di dalam penyegelan. Dikatakan bahwa selama perang ia memiliki permasalahan dan merupakan eksistensi terkuat bernama Lei Ji. Orang ini selalu disegel di bawah bintang merah atau bintang malaikat. Kekuatannya menyebar untuk membentuk banyak kekuatan kekerasan dan menyebabkan banyak gunung berapi di tempat ini sering meletus.
Setelah sosoknya disegel, kekuatan kehidupannya pada saat itu tersebar. Sumber energi yang kuat pada saat itu meluap menyebabkan banyak binatang buas yang dipenjara menyerap vitalitas dari Lei Ji. Dengan begitu, maka ada banyak binatang yang benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya binatang buaya api kristal emas yang dilepaskan oleh saudara Xiao Feng. Awalnya mereka hanyalah binatang buas biasa, tetapi setelah menyerap vitalitas dari Lei Ji, ia benar-benar tumbuh menjadi sangat pesat dan benar-benar ditakuti oleh semua orang. Selain itu, dikatakan bahwa orang yang disegel di bawah ini benar-benar memiliki kekuatan guntur yang dahsyat. Kekuatan guntur ini bertahap membentuk kristal guntur yang meresap ke permukaan. Itulah yang pada akhirnya menjadi batu yang mengandung kekuatan guntur yang diketahui oleh saudara Xiao Feng. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menampilkan ekspresi, tetapi pikiran Xiao Yan pada saat ini sedikit terguncang. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dikatakan oleh Jiang An itu benar atau salah, tidak sulit untuk memverifikasi permasalahan seperti ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedikit merenung pada saat ini, Jiang An kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Jiang An berkata bahwa di kedalaman tanah ini, di area tempat Lei Ji disegel, terdapat sumber energi dalam jumlah yang besar. Jika mereka bisa menyerapnya, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat drastis. Jika saudara Xiao Feng pergi ke sana untuk berlatih atau menyerap kekuatan guntur, ia khawatir kekuatan saudara Xiao Feng benar-benar akan meningkat sangat kuat. Setelah selesai berbicara, pada saat ini Jiang An pun menghela nafas sebelum akhirnya sedikit bergumam dengan suara rendah. Sosoknya berkata bahwa ia tahu saudara Xiao Feng pasti akan memiliki keraguan. Ia juga menyadari bahwa pasti saudara Xiao Feng akan bertanya mengapa ia tidak melakukannya sendiri. Izinkan ia pada saat ini memberitahu kepada saudara Xiao Feng mengenai hal ini lebih lanjut. Saudara Xiao Feng pada saat sebelumnya benar-benar bisa mengendalikan banyak binatang buas sendirian. Dengan saudara Xiao Feng yang bisa melakukan hal ini, maka ia benar-benar memiliki keyakinan. Jika mereka bergabung, maka peluang kesuksesan benar-benar akan menjadi semakin tinggi. Pada saat itu, baik Xiao Feng maupun Jiang An masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Mereka pada saat itu hanya harus memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh garis petir yang berada di bawah tanah. Meskipun pada saat ini sosoknya lemah, tetapi ia tidak akan mudah dibantai. Jika mereka menghitung waktunya, mereka harus menunggu utusan datang ke tempat ini. Mereka akan membantu Lei Ji keluar dari permasalahan persegelan. Setelah kemunculannya, dari sudut pandang para utusan, Lei Ji ini adalah hal yang paling penting. Sementara itu, mereka akan dianggap sebagai udang dan tidak akan dipedulikan oleh para utusan. Setelah mendengar semua cerita ini, ia pada saat ini ingin tahu apakah saudara Xiao Feng bersedia untuk melakukan kerjasama demi kemenangan seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang An, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa merenung sejenak. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera menatap ke arah Jiang An dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ia khawatir permasalahan ini tidak hanya akan bisa dilakukan oleh mereka berdua. Oleh karena itu, ia pada saat ini ingin tahu apakah ada orang lain yang ikut di dalam misi ini. Jiang An pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Yan, selama saudara Xiao Feng yakin untuk membuka segelnya, selama saudara Xiao Feng menyetujui permasalahan ini, maka Jiang An akan segera keluar mengumpulkan semua orang. Mereka akan segera merencanakan sesuatu untuk melakukan hal besar seperti ini. Melihat keseriusan yang pada saat ini terpancar dari Jiang An, Xiao Yan pada akhirnya kembali merenung. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa permasalahan ini benar-benar sangat memprihatinkan. Xiao Feng juga tidak bisa langsung menjawab dan Xiao Feng benar-benar membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Jiang An pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja saudara Xiao Feng harus memikirkan hal ini terlebih dahulu.
Namun mengingat waktu yang sudah dekat, pada saat ini ia ingin tahu berapa lamakah saudara Xiaofeng perlu memikirkan hal tersebut. Tetapi di balik itu semua, tidak peduli apa yang akan dipilih oleh saudara Xiaofeng, Jiang An akan memberi saudara Xiaofeng hadiah kecil. Setelah selesai berbicara, Jiang An pun segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Jiang An pun lanjut berkata bahwa di dalam cincin ini ada kristal guntur yang ditemukan Jiang An di tempat lain di luar bintang malaikat. Jika saudara Xiaofeng benar-benar serius mengenai apa yang sebelumnya mereka bahas, maka tidak akan sulit untuk bisa mendapatkan hal seperti ini. Namun Jiang An pada saat ini tulus di dalam niatnya untuk memberikan semua ini kepada saudara Xiaofeng. Namun terlepas dari itu semua, pada saat ini ia benar-benar ingin tahu apakah saudara Xiaofeng akan dapat menjawabnya dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan pun pada akhirnya berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Jiang An dan berkata bahwa Xiaoyan akan membuat keputusan dalam waktu 1 tahun. Pada akhirnya setelah semuanya disepakati, kedua belah pihak saling berbincang-bincang sedikit sebelum akhirnya berpisah. Xiaoyan pun menatap ke arah Jiang An yang pergi ke kejauhan dan merenung sejenak. Xiaoyan pun memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh Jiang An dan memindainya dengan kekuatan spiritual. Xiaoyan menemukan adanya tumpukan dari kristal guntur yang seperti pegunungan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini ekspresi Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Xiaoyan pada akhirnya menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali masuk menuju ke kawah. Xiaoyan memutuskan untuk menyerap batu kristal yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Jiang An. Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersila di magma dan menyerap kristal guntur dengan mata yang tertutup. Xiaoyan pada saat ini bergumam, Jiang An pasti menyembunyikan sesuatu di dalam kata-katanya. Permasalahan ini benar-benar tidak sesederhana apa yang baru saja dijelaskan oleh Jiang An. Namun pada saat ini di tempat dari hukuman para dewa, origin ki benar-benar merupakan segalanya. Karena sulit bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini, maka ini sepertinya adalah sebuah kesempatan untuk Xiaoyan meningkatkan kekuatan fisiknya. Bahkan jika itu mengandung bahaya dan resiko, maka itu benar-benar akan tetap sepadan. Xiaoyan pada akhirnya membuka matanya dan pada saat ini segera menunjukkan ketegasan. Xiaoyan adalah orang yang selalu merebut kekayaan dalam bahaya. Xiaoyan telah lama terbiasa mencari kekayaan di dalam bahaya dan Xiaoyan tidak takut apapun. Ini sudah menjadi gaya dari Xiaoyan ketika Xiaoyan melakukan apapun. Pada akhirnya setelah memantapkan hati, Xiaoyan menghela nafas dan menyebarkan kekuatan spiritual. Kekuatan jiwa Xiaoyan pada saat ini menutupi sebagian besar bintang merah atau bintang malaikat. Jiang An juga pada saat ini memancarkan auranya sendiri dan menunggu kabar dari Xiaoyan. Pada akhirnya melalui kekuatan spiritual yang tersebar, Xiaoyan mengirimkan pesan kepada Jiang An. Mengetahui bahwa Xiaoyan telah setuju, senyum pada saat ini seketika muncul di wajah Jiang An. Untuk sesaat ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah itu sosoknya segera melesat pergi menuju langit dan jelas ia pada saat ini meninggalkan bintang malaikat. Jiang An pada saat ini pergi untuk mengunjungi beberapa temannya dan menyusun rencana. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus melakukan pelatihan. Masih ada waktu 1 tahun yang tersisa sebelum akhirnya rencana besar akan dijalankan. Pada waktu-waktu ini Xiaoyan tidak pernah keluar dan Xiaoyan terus-menerus menyerap esensi kristal guntur di sepanjang waktu. Waktu pun terus berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini tenggelam dalam pelatihan. Setelah sekian lama pada akhirnya Xiaoyan yang duduk bersila tiba-tiba matanya terbuka. Sejumlah kristal guntur di hadapan Xiaoyan pada saat ini hancur berkeping-keping dan jejak petir mengalir di tubuh Xiaoyan.
Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan bisa merasakan adanya 4 cahaya pelangi yang melesat mendekat. Dari 4 orang yang mendekat ini, hanya ada satu aura yang memiliki perasaan akrab dengan Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok ini adalah sosok dari Jiang An. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui 3 orang lainnya, tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan mereka. Kekuatan di antara ketiganya pada saat ini telah mencapai tingkat dogat bintang 5. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan menjentikan lengan baju serta jubahnya. Kristal guntur di hadapannya pada saat ini menyebar dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat. Xiaoyan kembali memantapkan hatinya dan pada saat ini kelapa Xiaoyan menatap ke arah langit. Dengan penuh tekad, Xiaoyan pada akhirnya bergumam, tampaknya waktunya sudah tiba.